kebijakan anti pelecehan. Keselamatan sangat penting bagi Grab. Penumpang dan pengemudi memilih Grab karena mereka percaya bahwa Grab dapat menyediakan mereka transportasi yang aman dan nyaman. Dengan demikian, kami berharap semua mitra pengemudi maupun penumpang untuk berperilaku yang baik dan saling menghargai. Apa yang tidak boleh dilakukan? Komentar atau lelucon menjurus ke arah keasusilaan. Mengajak atau melanjutkan hubungan secara pribadi di luar pekerjaan. Permintaan untuk melakukan kegiatan asusila. Kontak fisik yang tidak perlu. Penyebaran atau menampilkan gambar dengan konten seksual dan sebagainya. Keluar dari rute perjalanan yang tidak umum dilalui. Apa yang boleh dilakukan? Menyapa dengan ramah. Mengobrol dengan sopan. Memberikan saran rute tercepat atau bebas hambatan. Mengucapkan rasa terima kasih. Grab akan mengambil tindakan tegas terhadap pengguna yang tidak mematuhi aturan ini, yaitu pemutusan hubungan dari aplikasi kami. Jadilah profesional. Apa itu top up melalui mitra? Top up melalui mitra adalah layanan dari Grab yang memudahkan penumpang untuk mengisi ulang saldo OVO melalui mitra selama perjalanan berlangsung. Yang artinya, penumpang baru dapat menggunakan layanan ini apabila telah memesan layanan Grab. Keuntungannya adalah, mitra dapat mencairkan saldo dompet tunai secara instan. Bagaimanakah prosesnya? Penumpang akan meminta untuk isi ulang saldo melalui mitra. Selanjutnya, akan muncul notifikasi pada aplikasi mitra, termasuk juga jumlah saldo yang penumpang inginkan. Saat menerima uang dari penumpang, pilih kumpulkan uang. Otomatis, saldo mitra akan berkurang, dan saldo OVO penumpang akan bertambah. Bagaimana ketentuannya? Pertama, pastikan saldo tunai mitra mencukupi, karena top up melalui mitra akan dipotong melalui saldo dompet tunai mitra. Kedua, pastikan proses top up dilakukan pada saat mitra dan penumpang masih dalam perjalanan. Ketiga, pastikan saat proses top up, Anda sedang tidak mengendarai kendaraan. Dan terakhir, minimum top up saldo adalah Rp10.000. Dan batas maksimum sesuai dengan jumlah saldo tunai mitra.